Yo, what's up guys, welcome back to channel Keyworks TV. Oke, jadi kali ini kita bakalan buat video review berbagai-bagai macam rokok, ya kan? Nah, di sini ada rokok-rokok berbagai macam ya. Di sini sudah siap berbagai-bagai tip tuh. Ah, tuh. Oke. Jadi kalian penasaran ya dengan kebutuhan? Tapi sebelum jangan lupa kita mau subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa follow Instagram kami ya di bawah, link deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai guys kan. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe. Intro. Oke, jadi kita preview dulu rokok-rokoknya kan. Berbagai-bagai macam rokok. Di sini ada rokok apa nih? Di sini ada namanya rokok Samsu. Nah, itu yang kamera. Samsu, prank bukan Samsu. Ini namanya rokok anti badai. Samsu. Oke. Okay. Dijamin tahan lama. Yang kemudian ada Magnum. Rokok apa tuh? Magnum. Nanti kita review ya. Oke. Ini ada Sampurna. Sempurna ya kan. Oke. Sekali isap langsung sempurna hidup tuh ya kan. Ini ada juga yang tahu komen aja. Oh. Usah sebutin. Yang tahu komen. Iya. Ini batang kayu manis. Ya kayu manis. Tahu komen. Ini. Dan terakhir ini rokok ini. Ya. Oh, ini rokok Surya. Uwak. Surya rokok uwak. Oke. Okay. Jadi langsung aja kita review ya rokok ini ya, nanti abang gue yang ngisap nanti, tak mungkin gue yang ngisap ya kan. Nanti dia yang merasakan, nanti gue yang review dari teksturnya. Anjing bising. Ada onda lewat tadi guys, maaf ya. Oke. Oke, jadi kali ini yang mau promosi Instagram jangan komen ya Instagram kami, jangan lupa ya follow Instagram kami. Yang mau Instagramnya kami promosi dalam video ini, komen bawah. Nih, ini jangan lupa follow Instagram apa, tunjukkan dekat ini. Instagram Farhan Fauzan titik OVC. Follow. Ini feedgram kami, kelucuan kami di sini semua ya. Ya, cek, silakan cek. Follow. Ini siapa rokok macam ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pilihlah dulu mau yang mana. Kita review dulu rokok. Ini. Apa nama rokok ini? Oke. Ini namanya rokok Samsu ya, Samsu. Ini rokok ini sebenarnya rokok anti badai. Padatnya dah usbila, ya. Padat guys, memang padat. Ini rokok ini tahan lama gitu ya kan. Biasa yang enggak biasa sih misal rokok ini, tapi gimana kalau request orang bang review rokok katanya kan, wah dia nggak boleh merokok, kalau dia merokok sebat kepalanya bang tebu gini langsung ya, makanya aku nyoba merokok. Tapi dia bantu mereview aku kan. Ini kalau suri bukan apa, ini namanya rokok 234 biji Samsu. DJ Samsu. DJ Samsu lah rokok ini. Paisat, Patsat. Magnum. Ngapa lagi itu nempel Magnum. Sabar dulu, satu-satu. Oke, biasanya kalau Samsu nih ya, kalau orang-orang tua merokok ya kan. Dekat-dekat penyet nama-nama dia. Dilembut-lembutkan dia, karena kan Samsu ini agak padat kali kita saya. Sumpah padat banget. Wah, tak padat. Nah, oke, kita coba review rasanya ya. Pasti rasa rokok. Enggak mungkin. Ini tak ada busa tuh. Ini enggak pakai busa. Coba balik ini. Sama aja bisa aja. Oh, sama aja. Ini kan udah ada dalam batas ya. Oke, kita coba. Uy, pantai besar kali ini. Ada rokok. Bentar ya. Kempet muncul di sana. Berkali. Aku enggak pernah ngisap rokok berat segini. Itu lu pakai. Sabar, padat kali. Coba kalau misal Samsu ya, biasanya ini nih muncul nih anu agak anu. Enggak ada rasa, guys. Bagaimana enggak ada rasa? Nyirup rokok orang tua. Nyirup rokok orang tua biasanya untuk tukang biasanya, karena dia kan irit duitnya kan tahan lama ya. Muncul. Enggak ada manis-manis ya lagi ya, Bu. Enggak ada filter ya? Ya. Wih, berat kali, sumpah berat tadi. Enggak bohong kamu, berat loh. Coba isap dalam hitungan 8 detik. Isap terus. Ya, coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
mati aku dah. Okey. Bau macam orang anu itu di Cina tu. Payahan mulu rasanya. Okey, cuba matiin dulu, nanti lap hisap pelan-pelan dah. Ini butuh proses matikan. Enggak kuat asli, berat-berat kali. Memang dia enggak pakai filter sih rokoknya. Ini rokok apa nih? Bagus rokok nih. Kalau rokok Surya Samsung ini bagus sih. Samsung oke. Ini kalau patah kan? Empalah kok patah bodoh. Apa ya selanjutnya apa? Ini. Oke. Sempurna. Sempurna. Oke, sempurna. Ini sempurna nih rokok ini paling patah. Pasti lama rasanya kalau sempurna jarang nih sih. Aku review ya. Dari teksturnya. Pasti enak, namanya sempurna kan, nggak mungkin kalian nggak tahu rasa sempurna kan. Sakit isap samsu tadi. Cek sekali isap samsu di duduk dua hari, minum. Mau tak ada. Itu namanya kolek bodoh. Iya kolek, kolek, kolek. Dia ngisap di mampus. Aku dia mandi dari sini, aja lancar. Kita tes kolek ya. Wih. Tadi sekolah. Corona. Ih. Tak apa-apa rasanya. Dah mati kan dulu. Pembunuhan sumpah konten. Demi AdSense ya, demi AdSense kayak gini mati-mati. Kamu dia duduk aja sini ya, AdSense lancar. Sampurnanya nikmat selalu ya udah. Oke udah deh. Kalian tengok aja kan rokok es itu rasa. Jut. Ini rokok apa nih? Rokok Popeye. Itu terakhir lah enggak kurang tuh. Sakit tuh kok. Abi air putih ya. Next next next. Oke, ini sekarang kena. Sumpah besok pagi enggak bersuara aku. Apa nih kok apa namanya? Enggak tahu gua. Apa namanya? Ini rokok Magnum. Orang banyak bilang rokok minggir. Kenapa itu lagi? Maknum orang kayak gitu megang. Kenapa gengsi kali megang maknum? Maknum. Tengok guys. Rokok ini namanya. Mana ni enggak sensor kau, woi. Rokok ini. Coba dulu isap dulu rokok Magnum. Oke, kita review rokok Magnum katanya semua orang kalau isap rokok minder. Sebetulnya, tapi kalian penasaran ya? Bang, kok banyak kali yang mau beli rokok ya kan? Kami beli ini coba beli rokok ketengan aja, coba beli satu-satu. Kalau beli satu bungkus. Bantu dikasih 10 satu bungkus sama Surya. Samsung ini enggak mau kata habis kan, bro. Sempurna masih janggung. Oke, Magnum kita coba review Magnum. Katanya rokok Magnum ya tekak sakit ya kan? Entah sakit lah pokok dahak atau dah kan bentuknya sempurna kau ya kok kayak depar gitu ngisap rokok isap babi oh kenapa ya kalau soalnya saya itu nggak bisa. Menikmati hari telah macam lagumu belum puasa itu kan lebaran hari. Sebentar lagi coba isap rokok tuh rokok Magnum yang katanya rokok sedunia bukan lebar lagi nyanyi. Ajal sebentar lagi. Ya sakit memang betul, sakit geng. Betul sakit dekat. Dekat sakit ni lah. Mati aku bisa pokoknya. Pak next tu rokok selanjutnya. Kolep. Kolep sama siapa sekarang dia? Ah, coba kalian tentukan kolep sama siapa enak ya. Coba sama sempurna kolep ya.
Ada gitch, ada buat. Dit. Okay, sil. Sama, dia satu produk sih. Wih, mau. Sebelah kanan sakit. Memang tua ini. Aduh. Kalau jumpa cantik kata orang, maklum minggir. Enggak perlu minggir, dia merasa tersindir. Nah, itu dia mundur sendiri ya. Mana mesti cewek itu bajunya. Sakit ya, betulan sakit ya. Apalagi? Itu rokok randu itu. Woi, kalau ini rokok favoritku. Oke, rokok favoritku Surya. Rokok gua. Kita review juga. Kamu bisa? Wah, aku malah lepas kali kan. Di review juga? Ya, kita review lah. Sayang, yang rokok tuh bakar-bakar gini-gini aja. Nggak bisa-bisa. Sakit ya kak aku dah. Coba kita pinggang dulu ya, biar nampak biar jelas. Karena kan dia yang review kan. Coba. Kita akan mereview rokok Samsung. Bukan Samsung nih, Surya. Tengok ini rokok ah, dibakar gak disap. Oke, okay, kita bakar. Karena aku udah kasih tutorial cara bakar rokok Surya yang dipaten di mana. Jari harus melentik. Jangan sampai kau pegang begini. Kau harus pegang di ujung sini. Jari kau harus melentik. Cara ngisap stabilkan api dengan bulu hidung ya. Oke. Okay. Isap sedikit gitu ya. Bong sam sana corona ya. Bercampur-campur rokok sakit. Ini belum lagi nih. Produk terakhir nih. Surya ini andalan aku memang tapi ya. Coba kolep. Ya rokok dah. Macam itu Surya kolep sama Mustika. Ya ini namanya rokok Mustika ya guys. Kalau Surya nih ya, dia manis, memang manis. Terkenal dengan rokok paling lama. Gak ada setiap daerah kalau gak ada. Pasti gak, pasti ada ngisap rokok Surya. Ini rokok nasional namanya. Emelah. Nikmat, oke matikan dulu. Sakit kali geng, bercampur-campur nih. Tengok 4 rokok dari sini. Dan terakhir, oke. Aku masih tanda tanya sekarang. Ini rokok atau batang kayu? Kayu manis. Kayu manis. Ada yang tahu? Isi di kolom komentar. Oke, kita langsung aja kita unboxing. Unboxingnya macam review macam review silver button. Aku kemarin ada nampak di kedai aku ya. Macam coklatos. Ih, memang bau coklatos. Cium. Baliklah merah lah. Tengok kau. Cium coklat. Duh, anjing. Sakit goblok. Sakit anjing. Bau coklatos. Langsung aja dihisap. Wih, ini paling payah rokok nih, geng. Diurut lho, urut. Urut. Mana sakit, bang? Keluhannya apa, bang? Ini keluhannya kaki keseleo. Coba kita ngerti. Tuh, diam, bang. Apa tuh? Babi. Pantuk, busuk, bro. Dia keluhannya keseleo. Oke, urut dong. Nah, memang kalau rokok-rokok berpadat begini ini harus memang digitu, kan? Menangis pabrik Mustika nengok video ini. Iya. Kami bukan ngujat, ya. Kita mereview rasa-rasa rokok. Gimana kalau ada nanya, bang, saran rokok yang enak, nyaman itu apa sih? Mustika nih lah. Mustika nih paten saran. Ini sangat berat bagi aku, geng, karena dia terlalu panjang. Udah panjang padat segini aja aku narik udah nanti. Ini sakit nih, geng, katanya. Dengar-dengar ini sakit nih, sampai aku enggak percaya. Ini mau aku coba. Ya. Pahit udah. Macam-macam anak-anak berbelajar rokok ya. Apa rasu nih?
rasa kayu gua. Ih. Oke okay, guys, jadi aku merokok Mustika. Oke, okay, kita. Oke okay, ya. Jadi kok foto pula. Oke. Okay. Babi. Kok ini orang merokok tengah menikmati lebar. Oke okay, guys, coba tengok ya. Kita menikmati, oke. Okay. Oke okay, guys. Nikmati kali ini guys. Langsung buat SK dia. Bulat-bulat. Set. Tangan awas, saus tangan tak nampak. Wah. Macam makan telur kambing. Mati kena. Kolek. Tadi kata mau kolek. Ya, kolek. Ini kolek. Sekali 4 sekali 5 mantap. Siapa? Sumpah sakit tekak. Segini panjang yang udah habis kan. Berapa jam butuh waktu kan? Enak yang kanan guys. Oke, ada yang penasaran bang? Collab, kasih sama rokok berat semua, Samsu. Langsung gabung dua. Wah, sekali tiga guys. Dia macam kayak orang gila. Wah, tengok guys. Oh. Sadis. Thank you, okay, guys. Masih tanya lagi. Masih tanya buat konten. Okay guys, jadi nampaknya tidak sanggup lagi dia melanjutkan ya kan. Jadi gimana ya kan. Mati. Okay ya, mungkin segini saja video dari kami ya kan. Semoga kalian terhibur dengan hiburan kami. Wih, bisa dipotong-potong. Okay guys, jadi segitu ya mengirinya video kami ya. Jangan lupa ya subscribe. Like, share, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman kalian. Banyak konten begini. Kalau kalian minta part kedua, mikir-mikir panjang aku sumpah. Oke, kalau kalian mau request review rokok apa nanti? Tapi satu rokok ya, jangan enggak bisa kayak lima ini, sakit tekak. Oke, okay. Jangan lupa ya follow Instagram kami di link di bawah deskripsi. Oke. Buat sini mati merokok ya, Ci. Oke, okay, shopnya oke. Okay. Dadah, bye-bye. Woi, jangan lupa yang mau Instagram di promosiin ya. Iya. Langsung aja kolom komentar, bawa komen. Oke. Okay. Next video selanjutnya. Dadah, bye-bye.